tidak memakai jasa pemain asing, dan dengan hasil yang kita dapatkan dan sesuai dengan prediksi yang kemarin kita perhitungkan, itu kita bisa membalikkan di satu tunggal dan bisa mengambil poin di kedua ganda. Jadi ini menurut saya suatu hasil yang menggembirakan. Hanya mungkin saya ingin berpesan untuk para pemain bahwa jadi juara itu mungkin satu hari, dua hari sudah lewat. Kita akan memulai lagi rutinitas sebagai pemain yang masih mengejar hasil-hasil yang lebih baik ya masa yang akan datang. Inilah yang harus kita persiapkan terus, dan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya itu kita mulai dari semua dari titik nol lagi. Jadi semua masih perlu perjuangan, ujian, dan tekad yang kuat apabila mereka masih untuk ingin mengejar karir mereka. Ini memang tujuan kita sedikit banyak tercapai lah, maksud saya sedikit banyak, walaupun Akbar itu bukan pemain muda lagi, tapi mereka itu salah satu harapan kita yang belum sempat membuat prestasi yang spektakuler di tingkat internasional. Jadi kalau di Ninja udah ada prestasi, itu kita bisa anggap mereka muda dalam prestasi. Jadi kita bagaimana tinggal bagaimana kita melihatnya dari sisi usia atau sisi prestasi. Iya, langsung bisa juara seperti apa? Saya bangga dulu.